Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Brother and sister, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ada bersama bulan Ramadan. Bulan yang konon selalu dirindukan. Entah bagi siapa sesungguhnya. Namun yang pasti hanya bagi mereka para pecinta pada Sang Maha Kuasa. Brother and sister, ketika kita berusaha membaca kembali pada apa yang terjadi pada diri, tentu begitu banyak peristiwa hari yang sudah kita lalui. Namun permasalahannya, apakah pada setiap yang kita lalui itu kemudian mampu memberikan arti? Seperti halnya, ini adalah Ramadan yang keberapa yang sudah kita lalui. Apakah sudah mampu memberikan arti? Atau jangan-jangan kita masih terjebak pada sejumlah ritual yang tersaji pada setiap bulan Ramadan. Seolah-olah ritual saum hanya ada di Ramadan. Seolah-olah ritual bersedekah hanya ada di Ramadan. Seolah-olah ritual lainnya itu hanya ada di Ramadan. Apa kabar dengan bulan yang lain? Apa karena itu yang membuat kemudian kita berpikir bahwa jangan-jangan kita terjebak pada bulan yang hanya sebatas ritual dalam menjalankan keseharian? Brother and sister, tentu pada bulan apapun manusia selalu diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa harus selalu ada kegiatan-kegiatan ritual? Yang kadang-kadang terus terang, kegiatan ritual itu seringkali membosankan, menyempalkan. Terlebih ketika kegiatan ritual itu sendiri tidak pernah memberikan efek yang aktual bagi diri personal hingga komunal. Brother and sister, bukankah kegiatan saum juga bisa kita temukan di bulan yang lainnya? Seperti hanya kegiatan bersedekah, salat, salat malam dan seterusnya. Namun apakah hanya gara-gara kita sudah menemukan banyak informasi, banyak dalil yang kemudian kita memahaminya sebagai bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Itu yang membuat kita merasa layak merindukan Ramadan. Brother and sister, sebagaimana kita pahami bahwa iya, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Namun, buat siapa? Untuk siapa kemuliaan itu semua? Jika hanya kita terjebak pada urusan ritual. Yang perlu kita pahami bahwa kenapa harus ada ibadah ritual? Kenapa harus ada ritual pada setiap personal? Bahkan nilai-nilai komunal sekalipun. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk spiritual. Untuk itulah, selalu dibarengi dengan hal-hal yang bersifat ritual. Langsung ataupun tidak langsung. Sengaja ataupun tidak sengaja. Formal ataupun tidak formal.
pada dasarnya manusia akan dihadapkan pada ritual keseharian, apapun bentuknya. Membiasakan diri hingga merasa terbiasa. Hadirnya Ramadan dengan sejumlah kegiatannya, dengan sejumlah aktivitas yang kita lakukan. Pernahkah kita menghitung persentase yang kita lakukan? Entah itu untuk ragawi, kebutuhan raga kita, dan berapa persen kita sudah mencukupi untuk kebutuhan spiritualitas kita. Sejatinya, ketika kita melakukan sejumlah ritual keseharian, terlebih di bulan Ramadan, yang kita pahami sebagai bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, paling tidak kita memiliki indikator keberhasilan atau bahkan indikator kegagalan. Kegagalan sebagai manusia spiritual yang mungkin seringkali lalai ketika melaksanakan, mengerjakan, hingga menegakkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap ritual yang kita lakukan, sehingga menyebabkan kita menjadi makhluk spiritual yang gagal. Padahal itu hanya baru satu komponen secara personal. Apa kabar ketika kita hubungkan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu kemudian memberikan efek komunal pada seluruh masyarakat, paling tidak orang-orang yang ada di sekitar kita, paling tidak di antara orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Adakah perubahan dari ritual hingga rasa spiritual yang kita rasakan memberikan aktualitas kepada orang sekitar? Bukankah digemblengnya manusia dengan sejumlah ritual justru untuk menyeimbangi antara gerak lahiriah dan gerak batin? Bukankah dengan hadirnya ritual keseharian, baik yang bersifat mahdoh maupun luar mahdoh, justru untuk menegaskan adanya garis lurus antara hablum minallah dan hablum minannas? Untuk itulah, jangan sampai apapun yang kita lakukan hanya terjebak pada ritual, namun hingga lupa bahwa pada dasarnya ritual yang kita lakukan adalah untuk menempa dan mengembalikan diri agar mengingat bahwa pada dasarnya kita adalah makhluk spiritual, makhluk yang sebenarnya memberikan semangat, semangat untuk kembali dengan cara berbagi sebagai bentuk aktualitas diri, jalan kepada ilahi Robbi. Brother sister, semoga kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang memberikan kebaikan, bukan hanya sekadar untuk kepuasan diri, namun mampu memberi arti, terlebih kepada negeri dan apa yang kita yakini. Aqul qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.